Sebanyak 158 calon wisudawan yang datang ke gedung acara tidak diperkenankan masuk bersama orang tua. Bahkan pelarangan sesi foto juga diterapkan pada lingkungan kegiatan guna menjaga jarak dan hindari kerumunan. Walaupun menerapkan wisuda dengan konsep drive-thru, calon wisudawan tetap senang dan bangga mengikuti prosesi ini. Para calon wisudawan wajib menggunakan masker dan diperiksa suhu tubuhnya terlebih dahulu sebelum masuk ke gedung acara. Semua senat pun tetap menjaga jarak dan menggunakan face shield selama kegiatan berlangsung. Surat kami diterima dan diizinkan untuk melaksanakan wisuda dengan tentunya tidak lupa selalu menggunakan protokol kesehatan, yaitu dengan cara drive-thru. Jadi para siswa datang, kita atur per gelombang, satu gelombang dengan 50 orang, kemudian gelombang berikutnya dengan tentunya distance jarak terhadap setiap dari siswa ke siswa tetap kita atur,